Ya, jadi kembali lagi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Mas Ayu Evita. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya ya. Sedangkan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Misalnya kalau misalnya dia tidak expired, dia ditembakkan, kan ini kan partikel CS ini kan terjadi partikel-partikel seperti serbuk-serbuk bedak. Ya, ditembakkan, jadi ledakan di atas, ketika terjadi ledakan di atas, maka akan timbul partikel-partikel yang lebih kecil lagi daripada bedak yang dihirup, kemudian kena mata, mengakibatkan perih. Ya, jadi kalau misalnya sudah expired, justru ya kadarnya dia berkurang, secara kimia, kemudian kemampuannya gas air mata ini juga akan menurun. Gitu.